teman-teman, apa kabar kamu hari ini? Pasti ada sering kejadian ya, seperti cuplikan tadi. Yaps, di video kali ini kami ingin menyampaikan tips untuk izin ngetrail. Semoga bermanfaat ya. Izin ngetrail menurut kami yaitu mengajak istri jalan-jalan. Bagaimana? Mudah-mudahan cocok ya. Oke, langsung kita mulai saja. Pada hari ini, untuk saya sendiri ya, untuk mendapatkan izin ngetrail sepertinya 01 atau istri saya harus diajak jalan-jalan. Tujuan pertama kita hari ini yaitu menuju tempat yang paling terkenal. Paling terkenal yaitu, nah ini benar, tempat yang paling terkenal yang sering dikunjungi orang, Indomaret. Setelah dari Indomaret, kita langsung bergegas menuju ke tujuan berikutnya. Kemana kita? Kita, wah, sudah masuk tol. Kita menuju puncak Bogor. Langsung aja kita lanjut ke puncak. Nanti sampai di puncak, baru kita tahu kita bakal mampir di mana. Karena intinya jalan-jalan, belum tahu nih tujuannya kemana. Demikian. Yaps, kita sudah sampai. Tempatnya ini sebetulnya buat para layang ya, kalau nggak salah ini buat para layang. Tapi kita mampir aja, kali aja asik di sini. Nah itu lumayan dingin teman-teman. Untung aja hari ini menggunakan hoodie. Kalau seperti biasa jalan hanya pakai kaos oblong, sudahlah bakal kedinginan. Tapi ada yang meluk, hehehe. Thank you.
kita di bukit tempat para layang. Posisi saya lihat di GPS, sama juga anak trail kemana-mana bawa GPS, aneh-aneh tapi ya berguna lah. Saya lihat posisi untuk ketinggian di GPS di sini sekitar kurang lebih 1300 mdpl, lumayan dingin. Untuk suhu udara di sini berkisar 22 derajat hingga turun ke 20 derajat Celsius menurut smartphone saya. Nah itu yang belum tentu akurat, tapi mudah-mudahan akurat. Kalau dari suhu udara sendiri ya sekitar itulah. Nah itu asik di sini, suasananya dan udaranya sangat segar. Nah kita lihat asri, benar-benar serasa di mana ya. Kayaknya seru ini kalau bisa nge-trail jalurnya seperti ini. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa nge-trail di puncak. Nah ini dia aktivitas para layang ya, mudah-mudahan tidak salah untuk mengucapkan istilahnya. Ini aktivitasnya di sini. Mau sih, pengen banget, cuman sepertinya saya bakal nggak kuat mental untuk melihat ke bawah. Sepertinya asik, tapi cukuplah untuk melihat aktivitasnya saja sudah cukup. Walaupun belum ada keberanian untuk mencoba. Coba lihat, keren kan? Mantap. Kalau tidak salah view-nya juga keren, ada gunung di seberang sana. Nah itu pokoknya keren, 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 mantap. Setelah dari Bukit Para Layang, kita langsung bergeser. Di Google saya melihat ada tempat yang lumayan asik buat trekking ringan. Kebetulan ya, kalau ke puncak kan pasti ngelirik kebun teh. Kita coba tuju ke sana. Ya,
Asik. Ini jalur trekking. Kita mengambil pilihan bersama abang guide-nya. Mengambil pilihan yang paling jauh. Mudah-mudahan abangnya kuat meladeni kita. Pokoknya kita ambil pilihan trek yang paling jauh. Karena di sini udaranya sangat segar. Asik pokoknya. Semuanya hijau. Hitam, ini hijau, yang ini di ekin white white bisa ada. Itu yang mahal cuy. Seperti itu white. Nomor. Kalau ini warna hijau, kalau dis kembali ada seperti melangsing. Teh hijau. Kalau mau lang. Nanti langsing di nyobain nah, ya. Kalau sudah trekking di jalur tanah-tanah seperti ini, jadi teringat pengen nge-trail. Tapi ya, kita harus laksanakan demi izin nge-trail. Wajib, wajib. Biar nge-trail makin lancar, guys. Nis, cat bawang. Oh, ini. Yang sedikit banget bisa ini kue kan terus kambing ini akan ada panas ya lada emang lada itu bahan rempah cinnamon kalau orang-orang maksudnya bahasa. Thank you.
Di sini kita ketemu ibu-ibu yang lagi aktivitas memetik pucuk teh. Langsung aja dengan posenya si nyonya mengambil posisi sebagai ibu-ibu juga yang lagi memetik teh, entah teh putih, teh hijau ataupun teh hitam yang dia petik, atau jangan-jangan dia petik batangnya, ya terserah dia lah, yang penting dia senang hari ini. Nah itu. Perjalanan hampir selesai untuk di kebun teh, tapi kita diajak lanjut. Tidak hanya kebun teh, tapi di sini kita diajak untuk melihat ya madu rumahan. Nah ini dia. Nah nanti kita disuruh nyobain madu rumahan, sekalian teh putih, teh hijau dan teh hitam. White tea, es jahe, es sayur manis. Oh itu dia, kita lewat tadi. Ya. Like cengkeh. Dan oke, mari kita coba. Di sini ada teh putih, teh hijau, ada juga teh hijau melati atau jasmine, dan yang saya pegang ini teh hitam. Ini yang biasa kita konsumsi pada umumnya. Nah itu, untuk teh hitam boleh menggunakan gula, tapi kalau teh putih ataupun teh hijau, sayang sekali kalau kita menggunakan gula. Khasiatnya tidak terasa di badan. Nah itu menurut ibunya lumayan rasanya, sangat bagus buat kesehatan, katanya bagus buat diet, kebetulan perut udah buncit. Terakhir sebelum pulang kita nyoba salah satu wahana di sini ya, yaitu flying fox. Sepertinya kalau untuk flying fox sepertinya saya agak berani sedikit ketimbang para layang tadi. Nah itu sepertinya agak berani karena tidak terlalu tinggi, mudah-mudahan tidak jatuh. Nah itu lumayan 300 meter kalau nggak salah, ini 300 meter untuk meluncurnya ke sana dan melihat pemandangan kebun teh yang sangat hijau. Nah itu pokoknya segar, mantap, joss. Baik, terima kasih teman-teman, demikian perjalanan saya untuk jalan-jalannya. Jalan-jalan sekalian memperpanjang SIM ngetrail saya. Mudah-mudahan tips ini bisa berguna untuk teman-teman atau rekan-rekan yang lain, guna memperpanjang izin ngetrailnya dari 01. Demikian, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe.